Nama saya Abu Yazid Abu Bakar, pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang saya, bidang kepakaran saya, bimbingan dan kaunseling, psikologi dan juga pendidikan pintar dan berbakat. Pada 1909, Frank Parsons, seorang tokoh yang kita kenali sebagai bapa kaunseling kerjaya, menubuhkan biro vokasional di Boston, Massachusetts, di Amerika. Kemudian pada tahun berikutnya, 1910, persidangan bimbingan yang pertama di dunia pada ketika itu berlangsung di Boston. 1911, University Harvard mula menawarkan kursus bimbingan. Maka itu dianggap sebagai kronologi pembangunan bidang bimbingan dan kaunseling peringkat awal. Selanjutnya, untuk perkongsian selanjutnya, saya kongsikan dengan saudara-saudari semua apa yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia, untuk maklumkan, kaunseling ini boleh dikatakan bermula pada tahun 1960-an. Permulaannya pada tahun 1960, satu pekeliling ataupun surat pemakluman oleh Kementerian Pendidikan yang pada ketika itu dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia, dikeluarkan berkaitan kepentingan bimbingan vokasional dan keperluan guru kerjaya di sekolah. So, itu adalah titik awal atau titik mula di mana bimbingan dan kaunseling bertapak di Malaysia pada tahun 1960. Kira-kira 2020, 60, 2000, kira-kira 60 tahun yang lalu lah. Sekitar 60 tahun yang lalu, bimbingan dan kaunseling bertapak di Malaysia. Pada tahun 1961, setahun selepas pekeliling itu dikeluarkan, satu jawatan kuasa penyelarasan bimbingan dan vokasional serta penerbitan sebuah buku panduan yang diberi nama Handbook on Training Facilities in the Federation of Malaya dikeluarkan. Diikuti pada tahun 1962-1963, Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu menerima kehadiran seorang sarjana di bawah rancangan Colombo ataupun Colombo Plan. Sarjana ini bernama Archie Mackenzie, dihantar oleh kerajaan British pada ketika itu untuk memulakan khidmat yang dipanggil ketika itu khidmat panduan di sekolah. Maknanya khidmat bimbingan dan kaunseling pada ketika itu dipanggil khidmat panduan. Jadi Archie Mackenzie ini dianggap sebagai tokoh yang membantu permulaan khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah di Malaysia pada ketika itu. Selanjutnya, saudara-saudari, pada tahun 1982, ada banyaklah perkembangan antara 62-63 itu dalam konteks penawaran kursus bertaraf sijil di maktab perguruan dan institusi-institusi pengajian di Malaysia. Tapi saya terus bawa kepada kemuncaknya pada 1982. Tahun itu Persatuan Kaunseling Malaysia ataupun dikenali sebagai PERKAMA. Hari ini sudah di rebranding atau dinamakan semula PERKAMA International. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 82. Selanjutnya dalam konteks pendidikan atau bimbingan dan kaunseling di sekolah, pada tahun 1985, satu arahan penubuhan jawatan kuasa bimbingan pelajar sekolah telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang membawa kepada akhirnya pada tahun 1996 jawatan kaunselor sekolah ataupun guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa diwujudkan di Malaysia. Maknanya bermula tahun 1996 itu semua sekolah menengah sekolah menengah ataupun di Indonesia itu sekolah menengah atas tu diwajibkan untuk memiliki atau mengambil guru bimbingan dan kaunseling. 10 tahun yang lalu dasar itu telah diturunkan sehingga ke peringkat sekolah rendah ataupun sekolah dasar di Indonesia. Maknanya di Malaysia juga sekarang ini sekolah
rendah juga sudah memiliki guru bimbingan dan counseling counseling sepenuh masa. Akhirnya bidang bimbingan dan counseling ini diiktiraf sebagai profession yang profesional di Malaysia apabila Akta Kaunselor 580 dilulus dan diwartakan oleh Parlimen Malaysia. Diluluskan pada 1998 sebenarnya, tetapi diwartakan secara rasmi pada tahun 2000. So itu kronologi sejarah bagaimana bimbingan dan kaunseling ataupun bidang bimbingan dan kaunseling berkembang di Malaysia secara ringkas. Ada lagi sambungannya, tapi sambungan ini nanti dia sudah keluar daripada konteks pendidikan, tapi saya dimaklumkan oleh Pak Ifdil kongsikan juga dengan saudara-saudari. Jadi memang permulaannya bimbingan dan kaunseling itu, dan sehingga hari ini pun fokusnya ataupun populasi kaunselor itu yang paling besar dalam bidang bimbingan dalam bidang pendidikan. Walau bagaimanapun, seiring dengan perkembangan tahun 1960 itu, apabila dilihat dalam konteks sektor-sektor lain juga, bimbingan dan kaunseling sudah mula dipraktikkan dalam persekitaran-persekitaran luar daripada pendidikan. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat, our social work department, sebenarnya telah mula menerapkan aktiviti bersifat membantu ataupun hubungan membantu ataupun kaunseling ini seawal 1946 lagi. Bila ditelusuri sejarahnya ke belakang, dia lebih awal daripada yang rasmi 1960. 1946, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia sudah mempunyai portfolio yang dipanggil pekerja kes. Hari ini dipanggil pekerja sosial. Ini perjawatan ataupun tugas-tugas ini hari ini dipenuhi oleh sarjana ataupun individu-individu yang memiliki ijazah S1, S2 hingga S3 dalam bidang kerja sosial ataupun social work. Tapi pada 1946, dia dipanggil pekerja kes. Mereka memberi khidmat membantu menggunakan kaedah dan pendekatan kaunseling. So itu lebih awal sebenarnya. Tapi ini adalah perkara yang tidak rasmi, tidak official. Ya. Kemudian dalam sektor perbankan ataupun banking environment, penubuhan unit kaunseling yang pertama berlaku di Bank Negara Malaysia. Di central, di BNM ini seperti kalau di Indonesia BNI lah, Bank Negara Indonesia kan. Ini Bank Negara Malaysia 1990 telah menubuhkan unit kaunseling pertama di jabatan personel mereka dengan matlamat memberi perkhidmatan kepada kaki tangan di 11 cawangannya di seluruh Malaysia pada ketika itu. Hari ini bank-bank yang swasta juga atau private juga ada mewujudkan unit-unit kaunseling mereka sendiri. So berkembang dalam sektor kebajikan, sektor perbankan, dan salah satu yang saya nak sebut juga kerana saya juga berasal dari organisasi yang sama dalam Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera juga di Malaysia juga seawal 1990-an telah mula menubuhkan unit-unit kaunseling dalam cabang Tentera Darat, Laut dan Udara. Kerana ia dianggap sebagai satu kaedah untuk meningkatkan disiplin, moral dan semangat anggota. Jadi saya 10 tahun di dalam Angkatan Tentera Laut. Saya bertugas sebagai pegawai kaunseling dan psikologi lah. Maknanya saya banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti psikologi dan kaunseling. Saya bukanlah tentera yang pergi berperang ataupun naik kapal laut itu berbulan-bulan, kerana saya naik kapal lah sekadar mengendalikan latihan dan juga membuat assessment ataupun penilaian psikologi dan juga sesi-sesi kaunseling. So itu yang saya lakukan dalam tempoh 10 tahun di dalam tentera. Jadi ini contoh, beberapa contoh untuk makluman saudara-saudari. Di Malaysia itu sektor pendidikan adalah majoriti ataupun persekitaran yang dominan dalam konteks bimbingan dan kaunseling. Walau bagaimanapun, ada juga persekitaran-persekitaran lain yang turut menggunapakai ataupun mengaplikasikan bimbingan dan kaunseling dalam
organisasi masing-masing. Ini yang saya bawa contoh ni, tiga lah. Sektor perbankan, sektor kebajikan dan juga sektor pertahanan ataupun angkatan tentera. Okey, jadi saudara-saudari, saya nak menarik perhatian saudara-saudari semua kepada akta inilah. Ini mungkin saya juga semenjak menjadi pensyarah ini sering juga ke Indonesia bertemu dengan rakan-rakan dalam bidang di sana dan juga dan saya dapati mungkin ini perbedaanlah. Mungkin di Indonesia saya kalau saya silap betulkan saya tak lihat belum nampak satu perundangan ataupun satu yang diterima pakai sebagai undang-undang. Tetapi di Malaysia macam saya nyatakan tadi pada tahun 1998 digerakkan oleh sekumpulan counselor educators ataupun pendidik counseling dalam Perkama atau Persatuan Counseling Malaysia yang ditubuh pada tahun 1982, mereka telah merangka undang-undang ataupun akta untuk menjadikan bimbingan dan kaunseling ini satu profession yang dianggap sebagai profesional lah. Jadi kalau kita semua faham profession seperti perubatan, seperti guaman, mereka itu semua adalah profesional field yang mempunyai akta atau undang-undang masing-masing. Jadi di Malaysia, kaunselor juga telah mendapat kelulusan akta mereka pada tahun 1998, Peraturan-Peraturan dan Counselors Act ataupun dalam undang-undang Malaysia itu dipanggil Akta 580. Ini yang saya kongsikan dengan saudara-saudara ini adalah kulit hadapan buku undang-undang Malaysia itulah. Ini pun yang sehingga Januari 2016 saya rasa sudah ada versi yang baru berwarna hijau kalau tak silap saya. Jadi kalau saudara-saudari berminat nak tahu isi kandungannya boleh saja Google di mana-mana enjin carian kerana ia ada di diletakkan di situ kerana ini adalah akta ini dia adalah perundangan undang-undang kan bahasanya macam bahasa law sedikit jadi perlu dibaca dan diteliti dan difahami tapi bila diwartakan oleh Parlimen Malaysia pada tahun 2000 selepas diluluskan pada 1998 maka itu adalah permulaan yang meletakkan profession counseling ini sebagai profession yang dianggap sebagai ada undang-undangnya ada apa ni perkara-perkara yang perlu dipatuhi dalam konteks melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling di Malaysia. Jadi kalau saya nak petik sedikit dari buku akta ini, mungkin saya boleh kongsikan definisi lah. Mungkin saudara-saudari boleh membuat perbandingan dengan definisi ataupun istilah yang digunapakai di Indonesia. Banyak sebenarnya kalau saudara-saudari membaca buku-buku bimbingan dan kaunseling di Malaysia, ada banyak takrifan berbeza-beza. Cuma secara profesional, para pengamal kaunseling di Malaysia akan berpegang kepada definisi akta inilah kerana ini yang telah diwartakan dan diluluskan Parlimen. Jadi secara umumnya menurut akta, kaunseling itu adalah suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling bagi mencapai suatu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien. Jadi ini definisi yang dipersetujui oleh akta ini dipegang oleh semua pengamal profesional kaunseling di Malaysia. Saya nak menarik perhatian saudara-saudari kepada dua perkara yang penting di situ ada perkataan kaunselor berdaftar dan juga kod etika kerana satu lagi ya. Doktor, kata-kata ya. Psikologi itu berbeda ya. Jadi saya mau jadi prinsip psikologi itu maksudnya kalau di kita itu dimaknai prinsip-prinsip psikologis gitu. Oh, psikologis. Kalau di ya. Kami psikologi itu psikologis, Prof. Doktor. Ya, oke. Okay. Lanjut. Ini terma ini memang terma bahasa Malaysia. Misalah sebenarnya kalau dalam konteks itu psikologis, maknanya prinsip-prinsip psikologis.
Jadi dua perkara dalam definisi yang penting adalah kaunselor berdaftar dengan kod etika, kerana selepas aktar ini diluluskan dan digunapakai untuk maklumat saudara-saudari para mahasiswa semua, susulan daripada akta yang diluluskan ini, maka tertubuhlah lembaga kaunselor. Jadi di Malaysia itu hari ini lembaga kaunselor ini adalah, ataupun lembaga kaunselor Malaysia ini adalah badan yang diiktiraf untuk mengawal selia dan menguruskan perihal-perihal professional counseling. Jangan salah faham ya, untuk maklumat saudara-saudari, lembaga kaunselor ini peranannya berbeza dengan persatuan. Macam saya kata tadi, persatuan di Malaysia itu yang paling utama dipanggil Persatuan Counseling Malaysia, Perkama International. Tetapi di samping itu ada juga beberapa persatuan yang lain. Contohnya kita ada Persatuan Counseling Islam atau Counseling Islami, dipanggil PAKSI di Malaysia. Ada juga Persatuan Counselor-Counselor Berdaftar, dipanggil PAKAR di Malaysia ini. So ada beberapa persatuan-persatuan, tetapi lembaga kaunselor bukan satu persatuan. Lembaga kaunselor ini adalah badan yang ditubuhkan dengan kuasa Akta 580 dan ia menjadi badan yang rasmi untuk mengawal selia profession counseling. Dua aktiviti utama yang dijalankan oleh lembaga kaunselor ini adalah menguruskan pendaftaran kaunselor, dan keduanya memantau ataupun mengkoordinasi pematuhan kepada kod etika. Jadi saya harap saudara-saudari boleh bezakan antara persatuan dengan these governing bodies lah. Lembaga kaunselor ini diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga di Malaysia, KPWKM. Jadi kalau saudara-saudari nak melihat portal rasmi Lembaga Kaunselor Malaysia ini, alamat internetnya adalah lkm.gov.my. Maka di situ akan ada portal rasmi, dan lembaga kaunselor ini diletakkan di bawah menteri. Di bawah menteri, maka dia adalah bodies ataupun badan yang berbeza dengan persatuan-persatuan yang lain. Jadi lembaga kaunselor ini adalah badan yang mengawal selia dan menguruskan aktiviti-aktiviti profesional di Malaysia tentang tentang bidang bimbingan dan kaunseling. Okey, jadi saya nyatakan tadi aktiviti utama di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia yang diuruskan Lembaga Kaunselor Malaysia adalah menguruskan pendaftaran. Sebab itu kalau saudara-saudari perasan tadi di slide pertama itu, nama saya itu diikuti dengan huruf KB dan PA kan? KB dan PA itu, KB stands for Counselor Berdaftar License. Maksudnya counselor yang mempunyai lesen. Lesen counselor di Malaysia itu yang berwarna biru kalau dalam slide ini. Ini contoh saya yang saya milikilah. Ini yang lifetime tadi yang Mbak Yola nyatakan tadi. Pendaftaran ini dilakukan sekali dan ia berlaku seumur hidup. Untuk individu-individu yang datang ke Malaysia memiliki sijil kaunseling dan sebagainya dan mahu praktik atau praktis di Malaysia, harus juga mendapat lesen berwarna biru ini. So sebab itu Lembaga Kaunseling Malaysia juga mengalu-alukan orang dari luar negara yang mungkin datang ke Malaysia dengan sijil atau kelayakan kaunseling, ingin praktik, ingin buka firm ataupun ingin menyertai organisasi sebagai kaunselor sebagainya, tapi mereka harus memiliki license pendaftaran kaunselor ini dulu, KB. Yang kuning ini atau yang di sebelahnya adalah sijil perakuan amalan. Itu tadi nama saya tadi itu diikuti perkataan KB dan PA. Jadi di Malaysia ni kaunselor tidak ada pangkal di depannya, walaupun ada segelintir yang suka menggunakan perkataan CR, seolah-olah macam doktor lah kan, CR dan nama itu sebenarnya bukan perkara yang rasmi lah. Kalau dia buat, maknanya dia lakukan secara suka-suka sendirilah. Kalau mengikut peraturan akta, kalau you berdaftar dan you mempunyai perakuan amalan, nama you
di atas business card ataupun di atas apa-apa surat, you boleh tulis nama you dan juga KBPA. Maknanya kaunselor berdaftar dan memiliki perakuan amalan. Maknanya you can practice di setting ataupun di mana-mana yang you, alamat yang you gunakan. Cuma perakuan amalan ini seperti tadi, lesen ini seumur hidup. Sijil perakuan amalan ini di Malaysia ia untuk tempoh 2 tahun, 2 tahunan. Maknanya it has to be renewed. Selepas tempoh 2 tahun ia harus diperbaharui. Ada syarat-syaratnya dari segi continue professional development, peningkatan kemahiran dan sebagainya. Bila memenuhi syarat-syarat itu, selepas mati ataupun tamat tempoh perakuan amalan ini harus diperbaharui. Tapi yang biru ini terus seumur hidup you, setelah mendaftar you akan berada dalam kelompok sebagai registered counselor lah. Saya rasa ini sama juga dengan konsep contohnya peguam atau lawyer dan juga medical doctors. The first time dia jadi medical doctor atau jadi lawyer, sehingga mati dia akan dikenali sebagai seorang lawyer ataupun seorang medical doctor. Tapi kalau tempoh perakuan amalannya tamat, tidak diperbaharui, maka dia tidak boleh, sebagai doktor dia tidak boleh memberi ubat ataupun melakukan operation dan sebagainya. Jadi konsepnya sama. Sebagai professional fields, we need this too. The one thing is that you akan being recognized selama-lamanya sebagai counselor setelah mendaftar atau sebagai doktor atau sebagai lawyer. Tapi untuk memperbaharui perakuan amalan ini, ada kriteria-kriteria tertentu yang you kena kena upgrade, you kena perbaiki dari masa ke semasa untuk you kekal melakukan amalan. So that is the concept. Macam saya nyatakan tadi, di Malaysia itu counseling sudah diiktiraf sebagai salah satu professional fields, setara dengan lawyer, setara dengan kedokteran yang ada akta masing-masing. Maka dari segi pelaksanaan pun dia berlaku dalam keadaan yang sama. Next slide, Pak Yudha. Intipati Kod Etika Lembaga Kaunselor Malaysia itu ada 4. Ya, untuk kaunselor para pengamal kaunseling di Malaysia itu ditekankan 4 perkara dalam kod etika ini. Pertamanya, tata laku perlu dijaga untuk pelihara profession. Macam saya kata tadilah, antara isu yang sering berlaku adalah kaunseling tidak menjaga kerahsiaan. Kalau saya di sini pergi ke sekolah-sekolah melihat pelajar saya melakukan praktikum, saya bertanya kepada pelajar-pelajar sekolah itu, suka jumpa guru-guru kaunseling tak atau guru bimbingan dan kaunseling? Dia kata, ada yang pelajar-pelajar itu kata tak suka cikgu. Kenapa? Kenapa tak suka cikgu kaunseling? Cikgu kaunseling tak simpan rahsia, kata dia. Cikgu kaunseling buat kaunseling, kemudian cerita sama cikgu-cikgu lain. Jadi pelajar-pelajar malu. Jadi itu yang kita tekankan dalam kod etika ini, kalau boleh tata laku itu perlu dijaga. Jangan break the rules ataupun jangan pecahkan apa etika-etika yang harus kita jaga. Yang kedua, intipati kod etika KM ini, dia kata kena sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan kemahiran dalam profession. Sebab itu berkaitan dengan ini, dengan kod etika ini, maka Lembaga Kaunselor Malaysia memperkenalkan kriteria pembaharuan sijil perakuan amalan itu tadi dengan menekankan peningkatan ataupun continuous professional development, pembangunan konselor berkelanjutan, berlanjutan gitu. Maknanya continuous professional development, harus belajar ilmu yang baru, harus keep updating your skills. Ada counselor yang sudah 20 tahun meninggalkan membuat sesi, hanya mungkin kalau di universiti dia hanya menulis, dia hanya mengajar tapi tak buat sesi. Jadi kalau ini didapati dalam proses pembaharuan tu, maka di Malaysia itu dia tidak akan diluluskan lah. Kerana kaunselor harus juga attend to clients dan sebagainya. Intipati ketiga dalam kod etika Lembaga Kaunselor Malaysia, tanggungjawab, objektif dan jujur dalam tugas. Ini samalah dengan apa yang kita pelajari, apa nilai-nilai untuk menjadi kaunselor yang berkesan itu. Memelihara apa empathy, menerima tanpa syarat, tidak melabel dan sebagainya. So perkara ini dirangkumkan dalam parasi. Yang keempat, intipati kod etika Lembaga Kaunselor Malaysia, harus ada penilaian regular
supervision dan consultative support oleh lembaga macam Malaysia, lembaga Kaunselor Malaysia. Maknanya di Malaysia ini dalam konteks melaksanakan kursus-kursus pembangunan lanjutan tadi banyak diuruskan oleh lembaga Kaunselor Malaysia, dan pada kesempatan-kesempatan yang ada juga lembaga Kaunselor Malaysia ini ahli-ahlinya akan turun ke sekolah, ke universitas yang menawarkan kursus counseling untuk membuat consultation support dan juga untuk menilai program-program yang sedia ada sama ada perlu ditambah baik atau tidak. Jadi ini empat intipati yang ada dalam buku kod etika Lembaga Kaunselor Malaysia. Yang mungkin kalau saudara-saudari minat nak tengok juga, saya semak sebelum kuliah tadi, sudah boleh diperolehi di internet, sudah boleh dicari di laman-laman search engine yang ada. Okay, seterusnya, dalam kod etika LKM ini juga, saudara-saudari, untuk makluman saudara-saudari, di Malaysia ini, pengamal-pengamal kaunseling di Malaysia yang profesional ditekankan tanggungjawab mereka kepada empat stakeholders ataupun empat pihak yang mereka ada tanggungjawab. Pertamanya, yang terutamanya sekali terhadap klien lah. Jadi terhadap klien ini kita mesti mengutamakan kepentingan dirinya, mesti mengutamakan kesejahteraan dirinya lebih daripada isu, merahsiakan maklumat, menghormati sosio budaya. Kita kena faham kalau klien kita itu datang daripada latar sosio budaya yang berbeza. Sebab itu penekanan kaunseling silang budaya juga sudah berkembang di Malaysia, kerana di Malaysia ini kalau saudari saya rasa tahu, tiga majoriti kaum yang berbeza-beza, Melayu majoriti, India dan juga Cina, Cina dan India. Di peringkat awal dulu ada isu, contohnya klien berbangsa Cina hanya mahu berjumpa kaunselor yang bangsa Cina. Kaunselor India tidak mahu berjumpa kaunselor selain daripada bangsa yang serupa. Jadi ini perkembangan di peringkat awal itu menyebabkan dalam kod etika ini ditekankan bahawa hari ini tidak ada masalah. Saya sendiri mempunyai pelajar-pelajar atau mempunyai klien dari berbilang budaya lah. Jadi bila kita faham di sini, kita menekankan tentang hormat menghormati dan memahami sosio budaya, maka dalam sesi kita tidak gunalah perkara-perkara ataupun mungkin perkataan-perkataan yang akan menyinggung ataupun offend klien itu, kerana kalau kita tak faham kita mungkin akan terkeluar begitu kan. Jadi ini ditekankan dalam kod etika lembaga. Kedua adalah tanggungjawab professional counselor di Malaysia, keduanya terhadap rakan seprofesional. Maknanya kita di sini tidak, kalau bolehlah, kalau boleh seboleh mungkin tidak bercakap perkara yang tidak baik tentang rakan seprofesional. Sama ada di dalam kuliah ke atau di belakangnya ke. Kemudian kita sentiasa bersifat adil dan terbuka, kerana counseling di Malaysia hari ini ada pelbagai cabang. Counseling organisasi, counseling keluarga, counseling perkahwinan, counseling kanak-kanak, counseling dadah dan sebagainya. Jadi dalam kita bersikap hormat dan adil dan terbuka ini, apa yang dipraktikkan di Malaysia hari ini, kalau kita rasa klien membawa isu yang tidak bersesuaian dengan kepakaran kita, maka kita menghormati rakan yang lain, rakan yang lebih cakna ataupun lebih berpengalaman dalam tu, maka kita akan rujuk kepada rakan tersebut. Dalam konteks saya melatih pelajar-pelajar S2 dan S3 saya, saya kata kalau klien you datang dengan masalah rumah tangga yang berat dan you seorang yang masih bujang kan, belum melalui zaman perkahwinan, kalau rasa tidak mampu, jangan cuba-cuba. Nanti elok-elok orang itu tidak bercerai kerana you, dia bercerai-berai gitu kan. Jadi kalau bisa sebagai novice counselor, you harus rujuk kepada mungkin rakan yang lebih berpengalaman atau yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang counseling keluarga atau counseling perkahwinan. Itu antaranya lah. Dan ketiganya, dalam tanggungjawab pada rakan profesional ini, sekiranya kita tahu rakan profesional kita itu teraniaya
mungkin cuba dimanipulasi oleh klien dan sebagainya, kita harus sentiasa bersedia mempertahan dan membela lah. Dalam konteks ini, dalam konteks kalau kita perlu memberi keterangan di mahkamah sebagainya, kita harus. Kerana ini adalah tanggungjawab profesional kaunselor di Malaysia untuk sama-sama membantu rakan yang mungkin dianiaya dalam konteks tugas sebagai kaunselor. Ketiga, tanggungjawab yang ditekankan dalam kod etika di Malaysia ini adalah terhadap masyarakat. Macam saya nyatakan pada saudara-saudari tadi, masyarakat Malaysia ini berbilang kaum dan komposisinya kerana percaturan politik yang dahulu tidak seperti di Indonesia sudah disatukan semuanya di bawah Pancasila, tapi di sini masih ideologi politik sosialnya masih berbeza-beza. Jadi kalau tak faham, tak hormat sesuatu persekitaran, tempat berkhidmat, maka agak sukar kaunselor hendak berhubung dengan masyarakat atau hendak memberi perkhidmatan yang berkesan kepada masyarakat. Sebab itu dalam kod etika ini dikata dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini, berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang budaya dan sebagainya, harus kaunselor lebih peka dan lebih prihatin tentang bagaimana mereka hendak menampilkan diri mereka dalam masyarakat. Dan yang terakhir, penekanan tentang tanggungjawab dalam kod etika ini di Malaysia, kita memberi juga yang terakhir, tanggungjawab kaunselor kepada organisasi atau majikan. Beri komitmen dan kerjasama sewajarnya demi kemajuan organisasi, tetapi harus tidak melanggar kod etika. Saya mungkin boleh bawa contoh. Pertamanya, dulu masa saya dalam angkatan tentera, saya diminta oleh organisasi saya, majikan saya, kalau saya buat sesi kaunseling, saya harus hantar laporan penuh. Jadi pada ketika itu saya masih baru dan saya masih dianggap novice. Jadi bila saya minta pandangan orang yang lebih senior, katanya kalau you beri laporan sesi you itu secara terperinci, itu maknanya you dah break confidentiality, you dah sudah memecah kerahsiaan. Jadi saya diajar pada ketika itu oleh guru-guru saya, ya, you ada tanggungjawab kepada majikan. Jadi kalau diminta laporan, boleh beri, tetapi jangan beri terlalu terperinci. Perkara-perkara yang rahsia, perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan isu yang mungkin kalau diketahui oleh pihak ini akan membawa implikasi kepada kepada klien, maka kita harus juga tahu bagaimana untuk merahsiakan ataupun memberi maklumat-maklumat yang betul-betul penting. So ini perkara yang, sebab bila dinyatakan dalam kod etika itu, bila kita bekerja di bawah organisasi, kita juga harus bertanggungjawab pada organisasi, tapi dalam masa yang sama, lihat organisasi nomor yang 4, klien itu harus datang yang pertama. Jadi harus ada timbang tara, harus ada balance supaya kita dalam memenuhi tanggungjawab terhadap organisasi, kita tidak mengabaikan tanggungjawab terhadap klien. Jadi itulah, agak complicated juga harus. Tapi hari ini saya sudah 22 tahun dalam bidang ini, sedikit sebanyak perkara itu saya sudah fahamlah. Jadi mungkin saudara-saudari nanti sudah mempunyai pengalaman, sudah mengamalkan di dalam setting, saudara-saudari akan menimba pengalaman bagaimana nak membezakan perkara ini. Saya rasa sudah hampir, saya Pak Ifdil kata 1 jam, tapi tadi kita sudah putus-putus kan. Nah, ini saya rasa saya sudah menghampiri akhirlah, tapi tadi Pak Prof Mujiran kata boleh bisa aja lanjutkan, saya terpulanglah nanti kepada kita punya perbincangan. Tapi boleh. saya sudah di akhir ya Pak, sudah di ya, akhir terus. Ya, terus ya, terus. Jadi, terus lanjut. Baik, Prof. So untuk makman saudara-saudari sekalian, ini juga sentuh secara umum, saya rasa saudara-saudari sudah pelajari. Di Malaysia ini ada 2, 4, 6 teori yang dianggap sebagai teori utama yang digunakan oleh para pengamal bimbingan kaunseling di Malaysia. Pertama, psychoanalytical. Tetapi psychoanalytical ini saya boleh katakan generasi awal dahulu yang banyak menggunanya. Kerana psychoanalytical sudah agak lama dan dia agak time consuming, Prof ya. Jadi ramai hari ini dalam kondisi atau dalam condition kita nak membantu dalam persekitaran pendidikan dan sebagainya, psychoanalytical tidak berapa popular lagi di Malaysia. Tapi masih ada yang menggunanya. Kedua adalah Rogerian ataupun person-centered, client-centered, whatever we want to call it.
Kesihatan Insan ini satu yang banyak digunakan oleh kaunselor-kaunselor dalam bidang pendidikan di universitas ataupun di sekolah, kerana ini memberi ruang kepada penerokaan yang lebih mendalam. Ada juga kaunselor yang menggunakan reality oleh Glaser. Kemudian yang keempat, tingkah laku. Tingkah laku ini contohnya seperti CBT, REBT juga, half rational emotive, half tingkah laku. So rational emotive pun RET, REBT dan systemic. Systemic ini juga banyak digunakan di sekolah kerana ia melihat kepada faktor-faktor hubung kait antara masyarakat, ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. So ini enam yang saya boleh katakan yang consider teori yang popular di Malaysia. Walau bagaimanapun, ada juga teori-teori lain yang boleh pakai berdasarkan keperluan. Saya sendiri kadang-kadang tertakluk kepada keperluan klien itu, saya akan mungkin menggabungkan dua atau tiga teori sekali harum bila mengendalikan sesi. Dan kalau kita memerlukan, kalau kadang-kadang saya dalam konteks mengendalikan pelajar-pelajar gifted, pelajar-pelajar pintar dan berbakat itu, saya sering menggunakan SFBT. Kerana pelajar-pelajar yang pintar cerdas ini, dia mahu solution yang cepat. Dia mahu isunya dibantu dengan segera. Jadi yang sesuai, SFBT lah. Saya sering guna solution focus brief therapy. Jadi yang lain-lainnya, kalau macam Pak Ifdil, dia ada chromotherapy. Dan saya tak adalah benda-benda macam tu. Cuma perkara yang biasa-biasalah dalam counseling. Jadi yang terakhir untuk perkongsian saya hari ini secara umumlah, saya harap tentang perkembangan bimbingan dan counseling di Malaysia, saya nak akhiri dengan berkongsi prinsip teras. Prinsip teras aktiviti bimbingan dan counseling di Malaysia ini disepakati oleh semua pengamal dalam kami punya convention counselor di Malaysia ini. Ada tiga perkara, Prof. Ada tiga perkara, Pak Ibdil dan Mas Tuas. Pertamanya, hendaklah diberi kepada semua yang memerlukan. Sebab itu tadi ada mahasiswa tadi, Mbak tadi mengatakan tidak memilih-milih. Itulah, itu yang perkara pertama yang ditekankan juga di Malaysia. Bila kita nak membantu sebagai kaunselor ni, kita tak boleh pilih. Orang yang perlu tu tidak boleh pilih dia dari status sosioekonomi yang tinggi. Orang yang miskin itu tidak diperlukan. Kalau di sekolah itu harus kaunseling itu diberi kepada pelajar-pelajar yang pintar-pintar, yang tertinggal itu tak perlu dibantu. So kita tidak mahu begitu. Jadi prinsip teras yang pertama, hendaklah diberi kepada semua yang memerlukan. Yang kedua, kalau di Malaysia itu disepakati bahawa sebagai profession yang bergantung penuh pada kemahiran dan kecekapan, maka pengamal harus ada kecekapan tertentu, latihan mencukupi dan personality yang sesuai. Kita menekankan itulah. Sebab itu kalau kami melaksanakan interview untuk mengambil pelajar S2 dan S3 di Malaysia ini, kalau di fakultas saya itu, kalau bimbingan dan kaunseling itu, kita tengok juga bagaimana dia berpakaian, Prof. Tapi adalah satu dua orang juga yang kerana masa interview dia begitu baik, walaupun rambutnya panjang sedikit, kita ambil juga, Prof. Tidak apa-apa, rambut boleh rambut bisa dipotong. Tapi secara secara praktikalnya, kerana kita ini dilihat sebagai orang yang menjadi role model. Jadi kita harus punya kecekapan, kemahiran, latihan dan juga personality yang sesuai. Jadi di Malaysia itu begitulah ditekankan seboleh mungkin kaunselor itu perlu berketerampilan luar dan dalam yang baiklah. Begitu kurang. Dan yang ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi, kod etika itu mesti menjadi panduan dan dipatuhi. Kita tidak mahu profesional ini dipandang rendah kerana mungkin segelintir atau satu dua orang yang tidak beretika. Jadi seboleh mungkin, sebab itu lembaga kaunselor Malaysia menggerakkan proses pendaftaran secara besar-besaran sejak 2-3 tahun yang terkebelakang ini, supaya kita nak memantau. Kita tak mahu nanti berlaku perkara-perkara yang katanya dilakukan oleh kaunselor, tapi sebenarnya mereka bukan kaunselor berdaftar, mereka tidak ada kelayakan dari segi sijil dan sebagainya, tetapi mereka claim. Hari ini memang banyak ya, kalau di Malaysia itu pada satu ketika itu ustaz-ustaz yang di jabatan agama pun mengatakan yang mereka memberi kaunseling. Jadi bila kita mula
dah menerima akta dan sebagainya, kita beritahu bahawa ada perbezaan antara memberi kaunseling, memberi khidmat nasihat atau memberi runding cara. Ini tiga aktivitas yang berbeza, berbeza. Tetapi dahulunya orang boleh kata, aku bagi saya memberi kaunseling di kedai kopi, bolehkah? Di warkop, bolehkah memberi di apa? Kaunseling di warkop oleh orang-orang tua ataupun orang-orang lama yang dahulu. Itu lebih kepada khidmat nasihat ataupun memberi nasihat lah, kerana dia berpengalaman. Jadi sebab itu di Malaysia kita sudah cuba dalam outreach program, kita menyatakan kepada masyarakat bahawa kaunseling, runding cara dan nasihat itu berbeza, Pak. Berbeza, Pak. Sebab dulu ustaz-ustaz yang beri kuliah di masjid pun kata dia sedang memberi kaunseling. Itu antara perkara yang kita sedang perkasakan juga di Malaysia supaya orang boleh bezakan apa itu kaunseling dan apa itu normal apa guidance dan sebagainya. Jadi saya rasa itu yang saya mampu kongsi untuk perkembangan bimbingan dan kaunseling di Malaysia, Prof. Mujiran. So saya harap ada manfaatnya. Bagus. Kalau mahu di dilanjutkan dengan soal jawab, ya silakan. Saya serahkan balik kepada Prof. Ya.